Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kamas Tani, channel yang mengulas seputar tanaman dan dunia pertanian. Jadi tunggu apa lagi? Mari hijaukan bumi kita. Hai kawan-kawan, jadi hari ini saya akan panen kembali buah tin ya, ceritanya seger. Siang-siang gini bukan buah tin. Kalian nanti saya akan update hasil cangkok buah tin yang 3 bulan lalu saya tanam ya. Jadi nanti akan saya update seperti apa, sekarang sudah sebesar apa. Oke, kita ikuti kegiatan saya hari ini. Ini adalah pohon tin yang tempo hari saya cangkok teman-teman ya. Sekarang buahnya sudah banyak yang matang, sudah siap untuk dipetik ini. Alhamdulillah bisa makan buah dari hasil berkebun sendiri. Lumayan banyak yang matang hari ini, ada 10 mungkin tadi ya. Tempo hari itu saya cangkok ada sekitar 5 cabang mungkin ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan. Ini adalah video saya yang tempo hari ini yang baru saja turun cangkok. Ada 5 batang ya memang. Tapi ini yang lainnya sudah alhamdulillah sudah laku terjual. Ada 1 batang yang saya tanam sendiri, nanti akan saya tunjukkan ke kawan-kawan. Nah, ini dia penampakannya. Dan sekarang ya sudah berbuah teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini usia 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan sejak turun cangkok itu sudah berbuah sekarang. Jadi memang lumayan mudah untuk buah tin itu diperbanyak teman-teman ya, apalagi dari sistem cangkok. Ini batangnya masih kecil, masih seukuran ibu jari, ini sudah berbuah ada 3 butir lumayan. Kawan-kawan bisa coba sendiri di rumah ya, gampang kok teman-teman ya. Sekian dulu update saya kali ini teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu setia untuk mendukung channel saya ini agar terus dapat berkembang. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memulai berkebun, terutama bagi pemula. Semoga bisa menginspirasi bagi para petani muda. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.